Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan buka tutup blokir akun media sosialmu, tanda bahwa dia tidak pernah benar-benar sanggup berpisah denganmu. Ya, nah, saya ditanya tuh, Ustaz, kok jarang menjawab komentar ya? Ini mungkin bagi teman-teman yang baru subscribe ya. Kalau yang sudah lama paham ya. Saya itu ada gangguan di mata ya, di penglihatan saya, sehingga ya namanya sudah mulai tua kan, sudah 43 tahun alhamdulillah ya, sudah cukup berumur ya kalau 43 tahun, biarpun banyak tuh yang masih manggil saya mas, walaupun mungkin yang memanggil mas tadi sebaya dengan anak-anak saya ya. Saya tuh pernah di depan rumah ada teman anak saya datang ya, terus ketika di sekolah dia bilang ke anak saya, itu kakakmu ya, katanya begitu ya. Tapi saya sudah 43 tahun, anak saya yang paling tua sudah hampir 20 tahun usianya insya Allah. Nah, jadi karena sudah tua ini penglihatannya agak, bukan agak ya, memang mata plus ya, mata tua itu membaca yang dekat atau yang kecil-kecil itu sudah betul-betul menyerah ya, sehingga kalau chatting atau apa itu sering salah ketik. Itu yang kemudian membuat saya jarang menjawab ya, tetapi bahwa semua komentar, semua yang minta didoakan, saya baca namanya satu-satu dan saya aminkan insya Allah. Kemudian yang komentar semua saya baca ya, walaupun bacanya harus menggunakan kaca pembesar ya, biar kelihatan tuh. Nah, jadi di antara komentar-komentar yang paling sering saya baca itu masalah buka tutup akun media sosial ya, blokir buka, blokir buka, dan itu berlangsung selama berbulan-bulan, selama bertahun-tahun. Nah, sesungguhnya kita pengen tahu itu tanda apa kan, ketika dia terus buka tutup, buka tutup, buka tutup, bahwa sesungguhnya ketika si mantan ini dalam rentang waktu yang lama, dan mungkin pula dia pada saat ini sudah bersama dengan orang lain, sudah punya pasangan baru, tetapi tetap saja kepada Anda buka tutup akun media sosial, itu menunjukkan bahwa si mantan ini tidak pernah benar-benar sanggup untuk bisa berpisah dengan Anda. Ya. Jadi ketika semangatnya lagi tinggi, motivasinya untuk berpisah sedang menyala-nyala begitu, maka dia memblokir. Tetapi nanti jalan 2-3 minggu, mulai kangen ya, mulai pengen tahu kabarnya lagi, kerinduan di hatinya mulai menggedor-gedor kembali, mulai dia buka lagi ya. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan pembahasan lebih lanjut, yang belum subscribe ya, jangan lupa untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, insya Allah hati,
pikiran, ilmu, dan doa-doa kita akan selalu terhubung. Ya, sehingga apapun yang Anda lihat, apapun yang Anda dengarkan melalui video-video di channel kesayangan kita ini akan menjadi ilmu yang manfaat, yang berkah untuk Anda dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, jadi ya, orang ketika memang dia sanggup untuk berpisah, maka dia sanggup untuk melangkah ke depan tanpa melihat lagi ke belakang. Maka ketika perpisahan itu terjadi, dia blokir selamanya. Dia lupakan seluruh nomor-nomor akun media sosial, dia blokir akun-akun media sosial, seluruh kenangan itu dia tinggalkan, dia melangkah ke depan tanpa menoleh lagi ke belakang. Ketika dia mendengarkan nama kita, dia tutup telinganya. Nah, itu namanya orang yang memang sudah betul-betul bertekad dan dia sanggup hidup tanpa kehadiran masa lalunya. Nah, tapi itu jumlahnya memang sedikit orang yang bisa seperti itu. Karena mayoritas manusia itu berjalan seperti orang bawa sepeda motor, ya. Apa sepeda motor noleh ke belakang? Ya enggak ya, tetapi kan ketika kita bawa sepeda motor, kita juga sambil melihat ke kaca spion ya. Atau ketika kita sedang nyetir, kita memang melihat ke depan, tetapi kita tetap melihat ke spion kanan, spion kiri, kaca spion tengah, dan seterusnya tadi ya. Nah, itu mayoritas orang. Artinya apa? Dia melihat ke depan, tetapi untuk keseimbangan dia butuh untuk tetap melihat ke belakang, ke masa lalunya. Nah, jadi ya, itu yang harus Anda ketahui, bahwa ketika mantan buka tutup itu menunjukkan bahwa 2 minggu dia sanggup berpisah dengan Anda. Ketika dia buka, artinya dia sedang kangen dan sedang membutuhkan Anda. Nah, orang yang galau seperti ini, ya, orang yang ragu-ragu seperti ini, sebenarnya peluang dia untuk kembali kepada Anda sangat besar. Karena keraguannya itu menunjukkan bahwa cinta di hatinya kepada Anda besar, sekurang-kurangnya masih ada, ya. Karena itu ya, agar cinta yang masih ada di dalam hati ini menggerakkan dia kembali kepada Anda, Anda minta kepada Allah agar cinta di dalam hatinya terus membesar, ya, bahkan melampaui cinta ketika masih bersama-sama Anda. Kalau cintanya terus membesar, maka dia akan bergerak secara alamiah untuk kembali kepada Anda. Kenapa dia menjauh? Cintanya masih ada, tetapi mengecil. Itu yang membuat dia menjauh, walaupun tetap buka, tutup, blokir akun media sosial Anda. Karena itu, teruslah berdoa. Dan doa itu adalah ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa adalah ibadah. Ya. Sehingga kita berdoa, ya Allah, kembalikanlah mantan kepadaku, ya Allah. Anda 3 kali kan berdoanya. Ya Allah, kembalikanlah mantan kepadaku, ya Allah. Ya Allah, kembalikanlah mantan kepadaku, ya Allah. 3 kali Anda berdoa setiap selesai sholat fardu, kan tidak menghabiskan waktu lebih dari 3 menit, ya. Kalau Anda berdoa setiap selesai sholat 5 waktu 3 kali, sehari semalam Anda berdoa 15 kali, ya. Setahun 15 kali dikali 365. Banyak sudah doa Anda.
banyak sudah pahala yang Anda tabung, dan yang pasti doa itu semakin banyak kita panjatkan, kekuatannya juga akan terus bertambah, ya. Dan itu tidak menghabiskan waktu lebih dari 3 menit dari 24 jam sehari semalam yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan 24 jam dan kita butuh 3 menit untuk berdoa agar mantan kembali. Ada begitu banyak waktu setelah itu untuk istirahat, ya, untuk main handphone, untuk main game di handphone, untuk chatting dengan teman-teman, untuk piknik, untuk nonton TV dan lain-lain. Ya, Anda investasikan waktu 3 menit setiap hari berdoa agar mantan kembali, Anda mendapatkan pahala dan insya Allah di puncak doa Anda itu, mantan akan kembali kepada Anda. Insya Allah, dengan izin Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.